بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعدَ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قضرينا نادرات سر التابرى ينسى هرماتي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa setiap duha hari Sabtu kita akan belajar subjek Al-Asma'ul Husna. na topik kita pada pagi ini adalah nama Allah Al Alim Allah Maha Mengetahui Allah Maha Mengetahui apabila setiap muslim muslimat memahami makna nama Allah Al-Alim besar kemungkinan, besar harapan. Mereka akan jadi muslim-muslimat yang baik. Sebab keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui segala-galanya tentu saja akan membuat kita senantiasa muraqabah diri. Senantiasa introspeksi. Senantiasa mengawal diri. Tak kira di mana kita berada untuk buat apa saja yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Belum lagi diikuti dengan iman kepada malaikat, di mana saja kita berada, malaikat senantiasa menulis amalan kita. Rakib dan atib itu sebabnya mengapa subjek akidah adalah subjek yang paling utama dan perlu didahulukan sebelum kita belajar subjek-subjek yang lain akidah iman pada Allah iman pada malaikat iman pada Rasul iman pada kitab bila mantap keimanan tersebut kita akan jadi orang yang baik insya Allah sebab kita tahu segala aktiviti yang kita lakukan adalah di dalam pemantauan Allah. Kerana Allah punya sifat al-Alim, Maha mengetahui tak kira di mana kita berada. Okey. Demikian sebagai mukadimah supaya para jemaah betul-betul fokus tentang pencerahan nama Allah Al-Alim. Sebab di akhir nanti kita akan periksa, cek sampai di mana keberkesanan keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Alim pada diri kita. Apa kesan positifnya? Sebab bila terhadap penerangan ini kita tidak konsentrasi, tidak fokus, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, memang tak banyak gunanya. Tidak akan dapat membentuk diri. Okey, kita mula. Pertama sekali, adakah dalil tentang nama Allah Al-Alim? Oh, nama Allah Al-Alim termasuk salah satu nama Allah yang utama. Allah mengetahui segala-galanya. Zahir, batin, yang nyata dan tersembunyi, rahasia, semua Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kita boleh lihat pada ayat 32 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka yakni para malaikat berkata Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui Selain apa yang telah engkau ajarkan pada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui Al-Alim dan Al-Hakim maha bijaksana. Tafsiran ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh para malaikat. menyebut semua nama-nama yang Allah telah ajar pada Adam. Ayat sebelum ini menyebut ambiuni bi ula in kuntum sadiqin. Beritahulah kepadaku kata Allah, hei para malaikat, semua nama-nama yang aku telah ajar pada Adam sekiranya dakwaanmu itu benar. Kan malaikat berkata, untuk apa kau cipta khalifahmu di atas muka bumi yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah. Sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu. Lalu Allah kata, Ini a'lamu ma'la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji malaikat. Beritahu kepadaku apa yang aku telah ajar nama-nama kepada Adam. Jika dakwaanmu tadi tak betul. Lalu dijawab oleh malaikat. Kalau semua malaikat jawab Subhanak mahasuci Suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma'alamtana. Manalah kami tahu sesuatu yang kau tidak ajar pada kami. Di sini, kelebihan manusia anak cucu Adam sangat ditentukan oleh ilmu. Bukan banyak duitnya, bukan handsome orangnya, cantik. Bukan. Sebagaimana sabda Nabi, Inna Allah la yanzuru ila qulubikum inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'ma wa amwalikum Sesungguhnya Allah tidak lihat pada wajahmu juga Allah tidak lihat pada hartamu Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu Hati maknanya iman Iman pula mesti disokong oleh tiga knowledge. Iman pada Allah, ma'rifatullah, ma ilmu tentang Allah, ma'rifatun ma Nabi, ilmu tentang Nabi, dan ma'rifatul ma dinil islami, ilmu tentang selok belok agama Islam. Kemudian kita serlahkan dalam bentuk amalan. Itu yang Allah lihat. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga bila banyak harta. Jangan terlalu bangga bila handsome, ganteng, cantik, rupawan. Jangan. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah ilmu, yakni iman kita dan amal kita. Demikian sedikit sebanyak latar belakang mengapa ayat ini turun. Nah sekarang kita berpindah kepada makna al-alim. Apa makna al-alim? Al-alim maknanya menurut bahasa mengetahui sesuatu hingga kepada hakikatnya. Kalau al-alim maha mengetahui itu disandarkan kepada Allah, maka al-alim maknanya Allah mengetahui segala-galanya sampai kepada hakikatnya hakikat sesuatu yakni mengetahui hakikat sesuatu tanpa sedikit pun keraguan wazannya atau timbangannya fa'il membawa makna abniyah mubalagah untuk menyatakan bersangat sangatan ilmu Allah. Allah tahu yang dulu, Allah tahu yang sekarang, dan Allah tahu yang akan datang. Allah tahu yang dulu, Allah tahu yang sekarang dan Allah tahu perkara-perkara future, al-mustaqbal. Allah Subhanahu wa ta ta'ala nyatakan tentang dirinya pada ayat 59 surat Al-An'am Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib Allah tahu semua yang gaib Tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak selai daun pun yang gugur di seluruh hutan belantara, melainkan dia mengetahuinya pula. Bila dan berapa bilangan daun kering yang gugur, Allah tahu dan tidak jatuh sebuah bijiran pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Loh Mahfuz. Allahu Akbar. Tak dapat kita bayangkan ilmu Allah. Allah tahu segala-galanya. Dan ilmu Allah bersifat azali dan abadi. Dia tak pernah lupa, dia tak pernah tak tahu apa yang akan berlaku. Dia tak pernah lupa terhadap apa yang telah berlalu. Beza dengan manusia, kita tak tahu apa yang akan berlaku beberapa saat mendatang. Sebabnya percaya ramalan bomu dukun syirik. Sebab itu bermakna kita telah melakukan syirik rububiyah. Yang mengetahui segala-galanya hanya Allah, termasuk perkara future. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bila kiamat akan terjadi. Hatta malaikat. Sebab itu hanya ada dalam ilmu Allah kecuali beberapa perkara yang Allah beritahu kepada baginda melalui wahyu umpamanya tentang tanda-tanda dekat kiamat kita juga tidak tahu tentang masa-masa silam apa yang Allah perlakukan terhadap rasul dan pengikut-pengikutnya terhadap pengikutnya yang beriman pada rasul terhadap umatnya yang degil dan ingkar kepada Rasul, semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kisah-kisah yang ada dalam Quran, kita tak boleh ragu tentang kisah Allah turunkan banjir kepada kaum Nabi Nuh, tentang Namrud lempar Ibrahim ke dalam api, Tentang firaun mati di Laut Merah ketika mengejar Musa Harun dan Bani Israel untuk dibunuh, semua ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah al-Alim. <tuh> Sampai di mana kehebatan ilmu Allah Pak Ustaz. Ustaz ingin ajak balik para jemaah ingat empat martabat iman kepada takdir. Dengan kata lain, iman pada takdir tak akan sempurna bila tidak ada empat perkara ini. Pertama ilmu, yang kedua tulisan, Yang ketiga kehendak, dan yang keempat kejadian, kita ambil yang satu saja, dan yang kedua, ilmu dan tulisan. Iman kepada takdir tak sempurna kalau kita tidak yakin Allah mengetahui segala-galanya. Beriman kepada Allah. Membawa makna antara lain beriman pada sifat-sifat Allah, sebab Allah Maha Lain. Bila dikaitkan dengan takdir, dia ada kaitan dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian, kita makhluk pertama yang Allah cipta adalah kalam pen. Kemudian, Allah suruh pen agar menulis. Pen bertanya, "Apa yang aku akan tulis, ya Allah?" Lalu, Allah yang memiliki ilmu yang begitu luas beritahu kepada kalam agar ditulis. Hari Rabu. antara lain hari Rabu 7 hari bulan September 2022 bermula jam 10 tepat akan ada kuliah Al Asmaul Husna tentang nama Allah Al Alim. Apa yang berlaku sekarang ini sudah tertulis sejak zaman dahulu. Allah beritahu kepada kalam supaya ditulis. tulisan kalam inilah yang namanya takdir. Dan menurut Nabi takdir itu tertulis 50 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Bukan sebelum Allah cipta Abdullah Yasin sebagai penceramah. 50 ribu tahun bukan Allah cipta bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa pendengar sekalian. Bukan. sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi sudah tertera dah takdir setiap insan. Abdullah Yasin hasil perkawinan antara Muhammad Yasin dengan Fatimah dapatlah beberapa orang anak salah seorang bernama Abdullah Yasin. Abdullah Yasin akan kawin dengan siapa dan akan berapa orang anaknya, berapa orang cucunya pada tahun 2022. Berapa laki-laki, berapa wanita. Apa kerjaya masing-masing anak-anaknya. Semua sudah tertera di dalam loh mahfuz. Allahu Akbar. Itu makna al-alim. Oke. Okay. Untuk mendapat penjelasan lanjut, sila baca buku Akidah Al-Sunnah Jamaah Jilid 1 tentang iman pada takdir. Apa dia kehebatan nama Allah Al-Alim, Pak Ustaz? Kita dah sebutkan. Allah tahu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Itu kehebatan nama Allah Al-Alim. Itu sebabnya apabila seseorang kita dapati, baiknya bukan main bila berada di tengah-tengah keluarga. Sebagaimana istilah orang-orang kita Melayu, Bila dia berjalan, terpijak semut pun semut tak mati. Itu baiknya. Tapi bila di belakang keluarga, ketika outstation atau ketika di oversea, kelakuannya macam syaitan. Maksiat apa yang ditakut? Sudahlah dedah aurat, salat pun tidak. Itu bermakna orang tersebut jahil dengan nama Allah Al-Alim. Seolah-olah Allah itu hanya tahu ketika dia berada di tengah-tengah keluarga. Tapi bila dia berada di jauh dari pandangan dan pengetahuan keluarga, kononnya Allah tak tahu. Allah. Di sini perlunya kita belajar al-asma'ul hasna dan faham makna al-asma'ul husna. Nah, sekarang kita bahas pula tentang kesempurnaan nama Allah Al-Alim. Allah sangat sempurna. Yes. Bukan sekedar sempurna, sangat sempurna. manusia alim macam mana pun terhadap perkara future tak ada yang tahu kalaupun seseorang itu alim banyak ilmunya yang telah dia pelajari pada masa silam sesekali dia juga lupa dengan ilmu yang dia miliki lupa Tapi Allah tidak. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, clear bagi Allah. Tak ada sedikit pun yang tersembunyi. Dan di antara bukti kesempurnaan ilmu pengetahuan Allah, tergambar sebagaimana yang di bawah ini. Ustaz simpulkan, ada lima kesempurnaan ilmu Allah. Silakan perhatikan dengan cermat. Pertama Allah mengetahui apa yang telah lalu dan yang akan datang. Manusia juga tahu yang telah lalu tapi sudah sekian lama dia lupa. Apalagi tentang apa yang akan datang. Sebabnya percaya terhadap ramalan bomo, dia termasuk ke dalam syirik. Syirik besar, syirik besar ada delapan jenis, dan percaya ramalan bomo, dia tergolong ke dalam syirkus sifat. Syirkus sifat, syirik sifat. Mengapa dinamakan syirik sifat, pak Ustaz? Karena mengetahui perkara yang akan datang itu sifat Allah. Lalu dia bagi kepada bomo sifat Allah itu. Itu bermakna dia telah menduakan Allah dengan bomo. Ini yang namanya syirik. Menyengutuhkan Allah. Berdoa itu ibadat. Ibadat mesti ditujukan kepada Allah. Tapi, berapa banyak orang umat Islam yang minta-minta di atas kubur, kuburan-kuburan wali, keramat, jangankan kubur wali dan keramat, sambil minta-minta di atas kuburan nabi pun, setelah Baginda wafat lalu minta pada nabi hukumnya syirik. Doa itu ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon. Jangankan kepada Bomo. Minta kepada Nabi Muhammad setelah baginda wafat. Pun tak boleh. Apalagi minta kepada Bomo. Syirik itu namanya syirik doa. Syirik doa, kalau tadi syirik sifat, yang ini pula syirik doa. Sebagaimana banyak yang berlaku, tak tahu sekarang kalau dulu-dulu, pada waktu malam yang gelap, lalu kawasan-kawasan perkuburan, lalu komat-kamit mulut atuk-atuk. cucu numpang lalu, jangan ganggu ya tuh. Kalau kuburan Cina pula, selengnya seleng Cina. Latuk, latuk. Cucu numpang lalu. Syirik. Sebab itu doa. Kenapa tak baca? A'udzubillahiminasyaitanirajim. Mengapa tidak baca doa? A'udzubikalimatillahitamati. A'udzubikalimatillahitamati. Min Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat, termasuklah kalajengking ular, termasuklah hantu, jembalang, polong. Semuanya itu makhluk-makhluk yang jahat. Nabi ajar doa ini yang kita tak habis-habisnya, lato-lato, cucu numpang lalu. Mudah-mudahan sekarang sudah tak wujud lagi. Berkat penyebaran ilmu-ilmu semacam ini, sekarang sudah tidak ada lagi mandi safar, Rabu terakhir, bulan safar, sudah tidak ada lagi puja pantai, minta supaya banyak dapat ikan, sudah tidak ada lagi puja padi, mengharap supaya padi itu... Subur tumbuhnya, ilmu-ilmu semacam itu tak boleh disembunyikan. Cakap saja, mudah-mudahan siapa yang terlanjur menghentikan berfaedah untuk mereka. Adapun yang degil, tanggung sendiri, apalagi Allah sebut dalam Quran. Lain in asyrakta la bila kamu terlibat dengan syirik hancur musnah seluruh amalan kamu tidak ada value di sisi Allah nauzubillah min dalik yang kedua kehebatan nama Allah al alim yaitu ilmu Allah mencakupi segala sesuatu sama ada yang nyata atau yang tersembunyi Sama ada yang zahir atau yang batin, Allah tahu segala-galanya. Itu sebabnya kita, bila buat sesuatu, buatlah dengan ikhlas. Allah akan tolong sebagaimana kisah Perang Badar dan Perang Uhud. Mengapa Allah tolong? Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam perang Badar walaupun jumlah mereka sedikit karena keikhlasan mereka semata-mata ingin menegakkan agama Allah. Mengapa dalam perang Uhud Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya kalah? Walaupun bilangan mereka lebih ramai berbanding bilangan mereka dalam perang Badar karena Hilang keikhlasan, hilang kesabaran, tidak patuh terhadap arahan rasul, lebih cenderung kepada mendapat rampasan perang. Nah, kiaskanlah dengan kondisi kita masing-masing setiap hari. Kita berbuat karena Allah atau bukan karena Allah? Tanya balik. Allah mengetahui, bukan saja yang nampak zahir, tapi juga apa yang ada di hatimu. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Al-Alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui segala-galanya. Sebagaimana kita sebut tadi, Allah mengetahui berapa banyak daun kering yang gugur di hutan belantara. Allah mengetahui benda apa yang ada di dalam perut bumi. Semua Allah tahu. Itu sebabnya keyakinan semacam itu dimiliki oleh Nabi. Semua Nabi sebagai contoh nabi 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 apa namanya? Nabi Yunus ditelan ikan, dibawa ke dasar laut di malam yang gelap gulita, di tempat yang sempit. Beliau mohon pada Allah dengan doa sanjungan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu namanya doa sanjungan. Langsung Allah kabulkan. Itu sebabnya kata Nabi, sesiapa yang merasa sulit sama ada kesulitan dalam hidup atau kesulitan dalam jiwa tak tenang, minta pada Allah. Sebab sahabat bertanya, Ya Rasulullah, doa itu khas untuk Nabi Yunus saja tak? Tidak, kata Nabi. Doa itu juga berguna untuk setiap orang yang beriman. Sebabnya bila kita merasa susah, mengadu kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin Selanjutnya yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang wajib dan mana yang mustahil Allah tahu apakah dia itu mesti ada Apakah dia itu mesti tidak ada atau mustahil ada? Semua Allah tahu. Di antara bukti kesempurnaan pengetahuan Allah, dia mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang terlarang, mungkin terjadi. Semua Allah tahu. Walaupun harapan kapal begitu kawin ingin punya anak tiga orang, Allah dah tahu dari awal lagi dah. Mustahil dia akan memiliki zuriat. Sebab so Allah dah tahu dah. Dah tertera di dalam Allah Mahfuz. Tapi bukan pula bermakna kita tidak boleh berdoa. Boleh. Dan berkat doa kita Allah boleh robah. Tak punya zuriat. Akhirnya mendapat zuriat. Sebab takdir ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir mu'allak. Mendapat zuriat, mendapat jodoh, semuanya itu takdir mu'allak. Takdir yang boleh Allah robah di atas permintaan kita. Sebagaimana doa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allahumma Engkau kata betani syakia, waktu beni sa'ida. Oh Tuhan, sekiranya sudah tertera di dalam Allah Mahfuz, aku akan jadi orang yang menderita. Tolong hapus ya Allah ketentuan itu dan ganti agar aku menjadi orang yang berbahagia. Doa itu selalu dijadikan sandaran oleh para ulama akidah. Kita boleh berdoa. Ya Allah, andai kata aku ditakdirkan dalam loh mahfuz, tidak dapat jodoh, tolong ganti ya Allah, agar aku mendapat jodoh dan mempunyai zuriat yang saleh dan salihah. Boleh? Ya Allah, andai kata aku telah engkau takdirkan akan mati dalam keadaan yang tidak baik, su'ul khatimah. Tolong ganti, Ya Allah, agar aku mati dalam husnul khatimah. Boleh? Sebab kita tak tahu apa yang Allah telah tetapkan, sebabnya pengetahuan tentang iman pada takdir cukup mustahak, dan yang kelima terakhir di antara kesempurnaan ilmunya Allah, dia mengetahui mana yang mempunyai. dan mana pula yang wajibul wujud atau maujud. Memtaniat maknanya perkara-perkara yang terlarang keujudannya. Perkara yang tak boleh wujud. Allah tahu segala-galanya. Allah juga mengetahui mana sesuatu yang perlu wujud ada bulan, ada bintang, ada matahari, itu wujud. Allah tahu dah. <tuh> Juga Allah tahu apa yang tidak akan wujud. Contoh seperti kapal tadi. Dia akan dapat anak ke, tak dapat anak, Allah tahu dah. Memang dia akan mandul kedua-duanya. Walaupun berdoa, tetap tidak akan dapat anak. Boleh jadi, dan itu hanya ada di dalam ilmu Allah. Lebih-lebih lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekiranya di dunia atau di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, niscaya langit dan bumi..." akan binasa. Ini ayatnya. Laukana ma illallah la Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan Tuhan selain Allah ada Tuhan lain. Ini saya langit dan bumi akan binasa. Sebab setiap Tuhan satu sama lain akan berebut-rebut tidak menguasai langit dan bumi akhirnya langit dan bumi binasa. Begitu juga Allah tahu yang dia itu tidak ada istri, yang dia itu tidak ada anak. Manusia saja yang mendakwa. Tuhan ada anak. Ini ayatnya. Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la kullu ilahin mimma khalaq wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallah ya amma Sekali-kali Allah tidak memiliki anak. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan akan membawa makhluk yang diciptakannya agar ikut kepada mereka masing-masing. Dan sebagian Tuhan akan mengalahkan sebagian Tuhan yang lain. Akan itu terjadi. Sebabnya ini semua termasuk mumtanaa sesuatu yang dilarang wujud <tuh> dan Allah tahu segala-galanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah demikian juga apabila nama Allah itu disebut bergandengan. Sudahlah setiap nama Allah memiliki kesempurnaan makna. Tapi bila disebut bergandingan antara lain Al-Alim dengan Al-Aziz. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Aziz Maha perkasa. Sudahlah Al-Aziz Maha perkasanya Allah luar biasa. Al-Alim Maha mengetahui Allah luar biasa. Tapi bila digabungkan dua nama itu, dia membawa kelebihan atau kesempurnaan tambahan lagi. Tambahan kesempurnaan. Beza dengan manusia. Ada yang perkasa, tapi tidak banyak ilmu. Ada yang banyak ilmu, tapi kurus, kering, kerempeng. Tapi ya banyak. Ada yang badannya besar, tapi ilmunya sedikit. Sebabnya bagi penggemar-penggemar wrestling, terdapat tak orang yang badannya besar tapi kalah oleh wrestler, penggulat yang sedang-sedang saja badannya. Karena penggulat yang sedang-sedang badannya itu licik. Ilmunya banyak tentang helah. Strategi, tapi yang badannya besar, yang dibanggakan badannya saja, tapi kurang cerdik. Kalah juga berbeza dengan Allah. Bila bergabung, perkasa dengan ilmu, sudahlah dia itu maha perkasa. Pada masa yang sama, dia juga maha mengetahui. Begitu juga apabila digabungkan Al Alim dengan Al Halim, sudah ilmunya itu banyak, dia penyantun pula. Penyantun maknanya dia delay, dia tangguhkan hukuman ke atas orang-orang yang berbuat dosa. Itu Halim. Padahal dia tahu segala-galanya. Al Halim juga membawa makna Allah sembunyikan Keburukan orang yang berbuat maksiat ketika di dunia, walaupun Allah tahu, dia buat maksiat itu di mana Allah tahu. Itu sebabnya, Ustadz pernah sebut, "Apabila seseorang manusia karena kejahatannya dia dihukum, masuk penjara, didapati bersalah, tolong." Jangan disebar-sebarkan keburukan orang berkenaan. Cukuplah mereka merasakan betapa pahitnya siksaan terhadap orang-orang yang dulu pernah dia zalimi, sekarang dia rasa sendiri. sungguh tepat sabda Nabi SAW sebagai tambahan. Apa dia Pak Ustaz? Umat Nabi Muhammad SAW beza dengan umat-umat terdahulu dari sudut hukuman Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Cara Allah menghukum umat yang berdosa akhir zaman, umat Muhammad tidak sama dengan cara Allah menghukum pendosa-pendosa zaman dahulu asan silam umat nabi-nabi terdahulu beza umat nabi-nabi terdahulu bila buat dosa Allah turunkan azab on the spot ketika itu juga <coughs> sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat balikkan negeri Sodom karena penduduknya homoseksual. Akhirnya jadi laut hitam, laut laut mati. Zaman dahulu umat Nabi Hud, umat Nabi Ad, kaum Ad umat Nabi Hud. Kaum Samud, umat Nabi Saleh. Allah binasakan. Karena kejahatan mereka. Cuma kata Nabi SAW. Terhadap dosa-dosa dari kalangan umatku, Allah delay siksanya di akhirat. Allah tangguhkan. Mudah-mudahan mereka segera taubat. Kecuali terhadap dua dosa. Ya Allah nampakkan di dunia sebelum di akhirat. Apa dosa itu Pak Ustaz? Pertama, uqoqul walidain. Anak yang durhaka pada ibu bapaknya. Sama ada kita percaya atau tidak cerita si Malim Kundang sama ada kita percaya atau tidak, kita si yang durhaka pada Mak Bapak, Allah nampakkan siksaan untuk mereka di dunia. Begitulah anak-anak yang durhaka pada Mak Bapak hari ini, hidupnya tak akan tenang. Itu maknanya siksaan di dunia: yang kedua, penguasa-penguasa yang zalim, yang suka menzalimi rakyat. Sebagai contoh, apa yang berlaku kepada Reda Fahlawi, pemimpin tertinggi Iran zaman itu, sebelum diambil alih oleh Khomeini. Apa yang berlaku di Uganda ketika dipimpin oleh Idi Amin. Apa yang menimpa Filipina ketika dipimpin oleh Marcos, bersama istrinya yang senang lenang bernama Emilda. Cukup. Itu sebagai contoh. Semuanya diusir dari negeri. Akhirnya Reda Fahlawi berada di Amerika. Marcos berada di Amerika. Idi Amin mendapat suaka di Arab Saudi. Nah, kiaskanlah. Oleh sebab itu, bila kita punya anak-anak atau saudara mara menjadi pemimpin, ingatkan perkara ini. Umat Dami Muhammad, segala dosa yang mereka lakukan, termasuk dosa-dosa besar, Allah dileh hukumnya di akhirat, kecuali dua, durhaka pada mak bapak yang kedua, penguasa yang salib. Allahu Akbar. Nasmah sekarang kita masuk ke bahagian yang terakhir yaitu kesan iman kepada nama Allah Al Alim. Kesan positif keimanan seseorang terhadap nama Allah Al Alim yaitu Allah Maha mengetahui akan menjelma pada diri seseorang dalam bentuk sikap atau sifat Di sini ada empat kesan positif. Iman pada nama Allah Al-Alim. Yang pertama, insan tersebut akan mengutamakan hidayah ilahi. Hidayah Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Semua kalamullah adalah benar belaka. Tidak ada yang perlu diragukan. Tapi mengapa manusia ada yang tolak Al-Quran? Eh, amalan awak itu bercanggah dengan Al-Quran. Tahu ini ayatnya. Ah, tak, 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 tak. Itu maknanya insan yang menolak Al-Quran itu tidak mengetahui makna al-alim. Dia tahu bahawa Quran itu kalam Allah. Ustaz buat contoh. Pernah buat contoh minggu lalu, kalau tak salah. Ini barang-barangan elektronik. Komputer ke, handycam ke, televisyen ke, laptop ke, Kita, sebagai pengguna percaya, tak dengan buku panduan yang diselipkan di dalam kotak ketika kita membeli barangan elektronik tersebut. Sebagai pengguna, kita percaya sepenuhnya sebab bagi kita yang membuat barangan itu, dia lebih tahu kemampuan, kapasiti, setiap barangan yang dia buat. Kita ini made by Allah. Allah yang cipta kita. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Adil, tak mau biarkan manusia jalan-jalan sendiri suka-suka hati ketika di dunia. Lalu turunkan kitab bernama Al-Qur'an untuk umat akhir zaman. Oh, tak cukup. Utuskan Nabi Muhammad Rasul untuk explain apa yang ada dalam Qur'an. Quran ditolak, hadis ditolak, orang tersebut terdedah dengan kesesatan. Sebab Nabi bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku." Ini dia kesan beriman pada nama Allah Al Alim mesti akan membuat jiwa seseorang akan berkata sami'na wa ata'na segala yang datang daripada Allah atau yang datang daripada Rasulullah sebab rasul itu utusan Allah mari kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang istiqamah dalam hal ini, yang kedua, manusia yang mengetahui akan nama Allah Al-Alim, dia akan jadikan manhaj ilahi. Manhaj ini maknanya kurikulum, silibus, sistem, metodologi yang telah ditetapkan oleh Allah dalam masalah keimanan, dalam masalah syariat, terhadap suruhan Allah, dia akan buat. Terhadap larangan Allah, dia akan jauhi. Itu maknanya orang yang ikut manhaj ilahi. Sebab hukum hakam yang dibuat oleh manusia sifatnya relatif. Mungkin benar, mungkin tidak apalagi akal semata. Oleh sebab itu, kalau Allah katakan tentang dirinya, dia bersemayam di atas arash sampai tujuh kali. Yakini saja Allah memang bersemayam. Jangan tanya bagaimana dia bersemayam. Yang pasti bersemayamnya dia tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Begitu juga kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, pada sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Yakini saja Allah memang turun. Jangan tanya macam mana dia turun. Yang pasti turunnya tak sama dengan turunnya makhluk. Selesai. Kan mudah dan cantiknya. Kalau Allah katakan dia ada wajah, kalau Allah katakan dia ada tangan, percaya saja. Jangan ditolak sebab kata-kata Allah benar belaka. Yang ketiga, dia akan menjadi insan yang tawaduk, dia akan jadi insan yang rendah diri, rendah hati. Dan dia akan merasakan dirinya sangat kecil dan kerdil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walau ilmunya banyak macam mana, walau jangan sombong, walau ibadatnya banyak macam mana, jangan sombong, sebab yang punya otoriti terima atau tidak terima amalan awak itu otoriti Allah. Apalagi, bangga diri itu boleh mengakibatkan amal kita ditolak oleh Allah. Nah, yang terakhir, tidak kurang pentingnya pula. Apa dia, Pak Ustadz? Kesan iman kepada Allah yang Maha Mengetahui. Insan tersebut akan menyebar ilmu yang dia miliki. Apalagi ilmu yang dia miliki itu tentang Quran, sunnah Nabi, al-Asmaul Husna, tentang malaikat, tentang jin, tentang rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. Berdasarkan Quran dan sunnah, dia tahu dia tidak boleh membisu. Dia kena sebarkan. Dia kena sebarkan. Sebab dia yakin segala yang datang dari Allah dan Rasul adalah benar dan itu syarat untuk amal diterima. Ini sebagaimana firman Allah, "Wattaqullaha wa, wa wallahu 'alim." Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah mengajarmu. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya kata Abdullah bin Mas'ud, ilmu yang kita miliki kita mesti amalkan. Bila kita amalkan ilmu yang kita sudah miliki dan pasti benarnya Allah akan beri kita ilmu yang kita belum tahu. Abdullah bin Mas'ud berkata, Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, niscaya Allah akan beritahu dia apa yang dia belum tahu. Ustaz ulang sekali lagi. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, nah sebagai balasannya, Allah akan beritahu dia apa yang selama ini dia belum tahu. Suka saja dengan majelis ilmu seperti ini. Happy saja Sebelum jam 10 lagi sudah duduk di depan television atau laptop. Nak dengar. Tak mau terlepas. Kalau ada hal pun dia akan dengar YouTube yang dikirim oleh tim pada sebelah petang. Happy saja. Bukan hanya happy tambah ilmu. Lalu dia amalkannya itu syaratnya. Kita baru tafsirkan beberapa hari yang lalu. Ayat 1 3 6 dari surat Ali Imran. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Lima sifat orang yang bertakwa. Pertama suka memberi nafkah tak kira sedang susah atau senang. Yang kedua dapat menahan amarah. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, senantiasa berbuat ihsan. Dan yang kelima, kalau terlanjur berbuat dosa, dia segera tobat. Apa kata Allah bagi orang tersebut? Ampunan dari Allah dan syurga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal abadi di dalamnya wa ma ajrul amilin. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang dia tahu. Jadi dalam hal ini, dengan mengetahui nama Allah Al-Alim, kita bukan sekedar tambah ilmu, amalkan secara pribadi, juga kita sebar-sebarkan sebagai tanda sayang dan kasih kita kepada jemaah. supaya mereka juga tahu apa yang kita tahu supaya kita sama-sama memasuki surga Allah amin ya rabbal alamin bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan oh banyak soalannya hari ini sampai tujuh Oke, okay, Ustaz coba jawab semuanya. Secara ringkas. Pak Ustaz. Kata seorang yang mengikuti kuliah ini berasal dari Indonesia, Palembang. Kata saudara Khairul Fatah yang dipanggil dengan Irul. Syekh Jailani berkata, ini Tuan Syekh berkata, Aku lebih hargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, Syaitan lebih tinggi ilmunya dari manusia. Begitu kata-kata Syekh Jailani. Aku lebih respect, hormat kepada orang yang berilmu. Maaf, aku hormat kepada orang yang berakhlak mulia. Orang yang beradab. Aku lebih respect daripada orang yang berilmu Kalau hanya berilmu, tapi tidak beradab, setan lebih tinggi ilmunya dari manusia. Betul? Malah setan dikatakan ada iman lagi. Iman maknanya percaya Allah penciptanya. Tapi dia fasik. Allah suruh. Lalu dia tidak buat. Allah suruh sujud. Aba was takbara, dia enggan dan takabur pula. Akhirnya dilaknat oleh Allah. Bagi pandangan Ustaz, ada benarnya. Orang yang berilmu tapi dia berakhlak, itu bermakna dia tidak amalkan apa yang dia apa yang ilmu yang dia miliki. Dia tidak amalkan. Itu tidak berakhlak. Berapa banyak orang yang berilmu, tapi tidak berakhlak. Akhlak ini bukan hanya kepada manusia. Akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak terhadap diri sendiri, baru akhlak kepada orang lain. Hatta kepada binatang pun kita mesti berakhlak. Nabi bersabda, "Seorang wanita masuk neraka, gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, tak diberi makan, tak diberi minum, akhirnya mati kelaparan, termasuk tidak berakhlak kepada ibu bapa." sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak nah itu motifnya baginda diutus Istri-istri rasul pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah setelah Baginda wafat. Istri-istri rasulannya menjawab, karena huluquhu al-Quran. Tingkah laku atau akhlak Rasulullah itulah dia al-Quran. Itu sebabnya surat al-Hujurat yang hanya 18 ayat. Semua ayat tersebut tentang akhlak. Itu sebabnya surat al-Hujurat dipanggil dengan suratul akhlak. Betul. Akhlak sangat mustahak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam hidup kita hendaklah jadikan Rasulullah SAW sebagai role model, contoh teladan yang terbaik. Yang kedua, cucu saya musafir ustaz dari Ipoh ke Terengganu, 10 hari untuk urusan sukan. Boleh tak dia buat jamak tamam? Hadirin dan hadirat. Bila musafir perjalanannya jauh dari Ipoh ke Terengganu, dah boleh jamak kasar. Bukan saja jamak tamam, jamak tamam maknanya zuhur asar empat-empat, jamak tamam maghrib tiga isya empat. Orang yang musafir disuruh supaya kasar, yang empat jadi dua. Disebabnya kata Imam Malik, orang yang tidak kasar dalam perjalanan, dia kufur nikmat. Sebab Nabi bersabda, memendekkan salat ketika dalam perjalanan itu adalah sedekah minallah sedaqatu minallah sedekah hadiah daripada Allah faqbalu sadaqata terimalah sedekah daripada Allah itu sebabnya Imam Malik berkesimpulan selain jama' juga kasar kasar maknanya pendekkan kalau tidak tergolong kepada orang yang kufur nikmat Yang ketiga, Pak Ustadz, duit interest bunga boleh tak kita gunakan untuk beli makan sangkar kucing yang terbiar? Ada pihak yang mengumpulnya, kalau kita bantu dari duit riba, duit interest, hadirin dan hadirat. Jawabnya boleh. Sedikit panduan bila kita bagi harta kita yang halal untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan madrasah, untuk pembinaan rumah anak yatim. Duit yang kita bagi itu duit yang halal. Itu namanya takarub. Takarub dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala. Tapi bagaimana, Pak Ustadz, jika yang ada pada kita itu duit yang tidak halal? Contoh, duit riba. Karena kita simpan sekian tahun, kita akan dapat. Kelebihan itu sekian. Tapi itu keuntungan melalui simpanan bank konvensional yang mengamalkan riba. Sebab ada lagi bank Islam, itu bab lain. Hadirin dan hadirat. Lalu duit-duit tersebut haram dimakan. Haram digunakan untuk apapun. Tapi kita boleh keluarkan duit tersebut. Tapi dengan tujuan takhalus. Bukan yang pertama tadi. Itu duit halal takarruk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan takhalus untuk sekedar melepaskan saja. Bukan mengharap ganjaran pahala. Bukan. Dan itu dibolehkan. Dan itu dibolehkan. Apalagi untuk membina jembatan, jalan raya, sumur, pergi tempat-tempat yang tidak ada air. Boleh. Tapi dengan niat takhalus. Takhalus maknanya sekedar untuk melepaskan saja, bukan mengharap pahala. Sebab Allah Rasulullah bersabda, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik sahaja. Okey, yang keempat. Pak Ustaz, bacaan tawaf antara rukun Yamani dengan Hajar al-Aswad iaitu bucu second last. Bucu yang pertama itu Hajar al-Aswad bila kita bermula untuk tawaf. Bucu second last namanya rukun Yamani. kita digalakkan oleh nabi supaya membaca jarak itu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar cuma saya dengar ustaz ada yang tambah wa adkhil jannata ma'al abrarr ya aziz ya ghafar lalu ditanya oleh penanya kalau Rabbana atina fid dunia hasanah itu ayat 201 surat al-Baqarah. Sambungannya itu ayat berapa Pak Ustaz? Jawabnya, tambahan itu bukan ayat. Malah tambahan itu juga bukan hadis Nabi. Itu sebabnya kata para ulama, fekah dan ulama hadis. tambahan itu la aslalahu tidak ada asalnya dari nabi tapi sungguh banyak malah dalam buku-buku haji dan umrah orang selalu sebut sekedar doa tak mengapa insyaallah tapi jangan dikatakan dia datang dari nabi Sebab kita tahu itu doa apapun boleh. Yang datang dari Nabi, antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab benar. Ulang lagi, Rabbana atina fid dunia hasanah, sampai Hajarul Aswad. Kita tidak tambah pun, tak mengapa. Cuma jangan kata itu datang dari Nabi. Sebab pada prinsipnya, kita berdoa apapun ketika tawaf dibolehkan dalam agama. Cuma kita tidak beritahu sebagai tambahan ilmu, penambahan itu istilah orang-orang pakar hadis la aslalah. Termasuk salah seorang kibarul ulama dari Arab Saudi, Syekh Salih Al-Usaimin dalam kitabnya Syarah Al-Mumatti' la aslalahu tidak ada sumbernya datang dari arahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaan yang keempat. Yang kelima, Pak Ustad, saya ada rumah sewa. Yang saya sewa itu bilik demi bilik, bilik-bilik. Umpamanya ada empat, lima bilik. Satu bilik itu disewa oleh couple, suami istri. Bilik yang lain pula disewa oleh tiga orang bujang. Dan yang lain pula, yang lain pula Pak Ustaz, disewa oleh janda. Bolehkah kita buat rumah sewa seperti itu? Hadirin dan hadirat, sebagaimana halnya hotel atau motel, rumah tumpangan. Atau kalau sebiji-sebiji rumah ini kita selalu sebut dengan homestay. Dibolehkan. Dibolehkan. Homestay ada lima bilik. Ada yang datang tidak menyewa itu couple suami istri dengan dua tiga orang anak ambil satu bilik. Nah ada pula pelanggan yang lain itu terdiri daripada tiga remaja yang belum kawin. Ada pula yang menyewa itu janda. Ustadz punya pandangan hukumnya boleh. Asalkan, asalkan Tempat tersebut tertutup masing-masing bilik. Mereka ada kebebasan untuk buat apa yang mereka kehendaki. Pintunya, tingkapnya, semuanya tertutup rapat sehingga tidak dapat dilihat oleh orang luar atau oleh penyewa-penyewa lain. Boleh, insya Allah, hanya saja tidak keterlaluan kalau ustadz katakan yang terbaik. Bila ada rumah sewa, adalah suatu inisiatif yang baik. Kalau rumah sewa itu kita syaratkan, kami hanya terima wanita saja, wanita saja, student saja, jadi tak timbul yang mereka itu dalam rumah bercampur baur antara laki-laki dan wanita, tak timbul. Atau kita sewa untuk satu keluarga saja atau keluarga tak ada masalah dari sudut aura itu yang terbaik. Namun demikian cara yang pertama tadi bagi pandang Ustaz tidak menjadi kesalahan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang keenam. Pak Ustaz apa hukum salat berjamaah jika sub putus jarak yang jauh boleh Pak Ustadz tolong jelaskan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Siapa yang salat di Madinah ikut salat Masjid Nabawi. Asalkan sab itu bersambung-sambung, dia akan dapat ganjaran yang sama. Walaupun sab yang terakhir itu berada di Sana'a. Sana'a itu Yaman Utara. Yang jaraknya barangkali seribu, dua ribu batu jaraknya Madinah dengan Yaman atau Sana'a. Yaman Utara. Hari ini lebih kurang barangkali dua ribu batu. Kata Nabi, dia dapat Tetap dapat ganjaran pahala, satu salat sama dengan seribu kali salat. Sabda Nabi, tapi tentu saja, kata ulama Afrika, syaratnya mestilah sab itu bersambung. Sab itu bersambung, kalau sab itu tidak bersambung, dia tidak dapat. Pahala berjamaah, sup mestilah bersambung seperti umpamanya di Mekah. Sup itu bersambung di luar masjid, ada jalan raya penuh dengan manusia sampai ke hotel. Manusia itu bersambung terus, kalaupun ada gapnya atau jaraknya, jaraknya tak begitu jauh. Insyaallah menurut fatwa ulama-ulama atau mufti Arab Saudi dapat insyaallah ganjaran tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Yang ketujuh ini terdiri daripada dua pertanyaan. Jadi semuanya 8. Pak ustaz guru saya kata kita tidak boleh jawab azan dari radio atau dari handphone atau dari TV. Apa pendapat pak ustaz? Pendapat ustaz begini. <clears throat> Betul. Ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Siapa yang menjawab suara azan? Kemudian diikuti dengan selawat dan doa setelah azan. Dia layak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis sahih. Cuma persoalannya, azan yang mana Pak Ustaz? Yang direct ke yang kita dengar dari surau atau masjid? atau dapat tak ganjaran yang serupa bila kita dengar melalui TV, handphone atau radio. Ustaz kira jawapan yang lebih tepat. Andai kata azan tersebut memang azan masuk waktu Zuhur ke Asar ke Isyak ke Subuh? Sedangkan kita jauh dalam perjalanan on the way umpamanya ke JB on the way umpamanya ke Kota Baru tak ada perkampungan di kawasan itu tapi radio berbunyi menandakan masuk waktu handphone kah yang kita memang dah set bila masuk waktu kita tetap mendapat ganjaran yang sama Walaupun tidak direct. Sebab direct itu tak mungkin. Sebab kita dalam perjalanan di highway. Tapi kita tahu azan itu azan masuk waktu. Yang tidak dapat ganjaran itu azan dalam drama. Drama kadang-kadang jam 12 malam. Drama kadang-kadang jam 10 pagi. Kebetulan kisah itu tentang ada kaitannya dengan azan. Timing itu. Karena jawab macam mana pun itu tak ada. Tak ada nilai. Sebagaimana nilai fadilat menjawab azan yang kita sebutkan tadi. Nah, yang terakhir. Soalan yang ke-8. Pak Ustaz, apa hukum bertepuk tangan? Hadirin dan hadirat, memang ada larangan dari Nabi bertepuk tangan. Sempena apa? Kita perlu tahu juga asbabul wurud. Sebab turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Tapi sebab Nabi ucap sesuatu hadis namanya asbabul wurud. Sebab mengapa Nabi sebut hadis itu? Dia ada kaitannya dengan cara ibadat orang-orang Arab jahiliyah. Tepuk-tepuk -tepuk di depan berhala. Orang-orang Arab jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, bila Nabi Muhammad SAW sedang memberi tazkirah atau ceramah, mereka bertepuk-tepuk mengganggu supaya orang ramai jangan dengar, jangan konsentrasi, diganggu. Bila tujuan kita melakukan itu supaya mengganggu ceramah yang sedang disampaikan, memang haram. Tapi ingat, bukan semua tepukan membawa makna haram. Ada yang hukumnya disunatkan seperti umpamanya imam salah makmumnya pula wanita nabi suruh tepuk tangan supaya imam itu tahu bahwa dia sedang keliru atau terlupa atau salah ini lihat dulu kondisinya bila sempena itu kalau laki-laki menegur imam laki-laki adalah "Subhanallah", tapi perempuan dengan tangan. Jika seseorang, umpamanya, yang kita ingin panggil, suara kita tak kuat sampai lalu kita gunakan, supaya orang tersebut, perasaan yang kita itu, ada yang ingin kita sampaikan. Boleh. Boleh hukumnya. Begitu juga apabila ada satu-satu keramaian. Lalu kita gembira sebagaimana orang lain gembira lalu bertepuk tangan. Kata para ulama tidak ada larangan dari Nabi. Dengan kata lain, hukumnya boleh. Itu sebabnya hukum bertepuk ini dia ada kaitannya dengan motif. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Kadang-kadang haram. Kalau memang tujuannya untuk mengganggu ceramah yang disampaikan. tetapi apabila dengan tujuan-tujuan tertentu, kadang-kadang hukumnya sunat seperti teguran wanita bila imamnya keliru. Hukumnya boleh apabila hanya untuk memanggil orang yang jauh dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada juga manfaat. Kita akhiri dengan doa. Ala wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami dan cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami telah belajar namamu Al-Alim pada pagi ini. Sungguh hebat ilmu yang engkau miliki. Engkau mengetahui segala-galanya yang zahir dan yang batin, yang nyata dan yang tersembunyi. Engkau mengetahui perkara-perkara masa silam sekarang dan yang akan datang. Ilmu engkau sungguh sempurna, Ya Allah. Oleh sebab itu, berilah kami kepahaman yang mendalam terhadap nama engkau Al-Alim sehingga dapat memberi kesan positif ke dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami akan jadikan kalamu Al-Quran sebagai panduan hidup kami selagi kami hidup di atas muka bumi supaya dengan demikian kami terhindar daripada kesesatan dan kami layak untuk mendapat nikmat kubur dan nikmat syurga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingin umumkan bahwa nanti malam jam 9.15 malam kita ada kelas online. Mudah-mudahan jemaah ada masa untuk join. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.